makan mulu, syuting dong. Tuh, ayo syuting. Ya makan dulu, Neng. Lu mau ngasih apa enggak, Jeng? Oh, iya. Maaf, enak maaf. Banget, Neng. Lu beli di mana ini, Neng, kangkungnya, Neng? Mahal, Kang. Ini organik ya? Iya. Lagi dong. Nih, yang gede. Lu tumben-tumbenan, Neng, main ke rumah gua, Neng. Ini Kang Pepi, lapar aku. Ya kan kita namanya pengunyah sejati, Neng. Harus begitu, mengutamakan pengunyah terus. Jangan ngomong dulu itu, telan. Gua kan lagi nyamar. Nah, mari sini, Kang. Neng, penyamaran gua sempurna ya. Sempurna, bagus juga. Gua nyamar jadi kucing, Neng. Hah? Bukan ini rusa. Hah? Rusa. Oh, ini rusa? Itu belakang wah. Saudara Kang Pepi. Salah kostum Kang, gua, Neng. Kang, jangan pergi, Kang. Gua ganti kostum dulu, Neng. Kang, gua ganti kostum dulu, bentar mau ke toilet sekalian. Kang Pepi. Cepet ya, udah berubah ya langsung. Puas. Ya. Neng, kalau misalnya dengan ciri khas seperti ini, suasana adem, tidak jauh dari Jakarta, banyak rusa, iya. Suasananya adem, kita pasti berada di... Anjau! Astagfirullahaladzim. Kita ada di Bogor! Oh ini di Bogor, ya ampun baru tahu, Neng. Pantes ya banyak rusanya ya. Kang-kang, bentar Neng mau nanya. Sudah, ini hari ini kenapa baju ngejreng banget dah? Oh! Gonjreng! Disesuaikan dengan warna baju. Kita tema hari ini ya, Neng ya, punya sejati ya. Sesuai dengan baju ini. Apa jadi semua yang berwarna-warna kuning. Ya udah punya sejati, ya. Kita putar-putar seputar Bogor. Semua makanan yang hubungannya dengan warna ini, apakah itu? Apa? Apaan tuh? Ayo, Neng. Jadi muter-muter, Kang. Ya ampun, Kang. Ini ngambil gambarnya gimana ini? Kang, ngapain sih, Kang? Ini udah dua lap nih. Ini mau kemana tuh, Di? Ayo, ini mau ke sana. Jadi ke sana. Mas, tungguin dong, Mas. Mau kemana sih, Mas? Buat bikin strudel. Bikin strudel? Ini masih mau buat sekarang? Iya. Ih, mau lihat dong, Neng. Mas, itu ngapain sih? Mau bikin strudel. Strudel emang apaan? Apa dari bahan pastry. Pastry. Ya. Terus? Terus ntar diisi pakai apa? Bahan-bahan yang di sini. Bahannya apa aja emang? Bahannya ada talas nanas, sama asinan, ya. Apel, sama daging. Oh ada empat macam ya? Empat macam. Terus sekarang awalnya mau ngapain nih? Mau ngepres dulu. Panjang ya. Kalau isinya ada apa aja sih, Mas? Kalau isinya empat doang tadi. Iya. Gak ada yang coklat. Coklat ada, oh, tapi ada. Sekarang nggak ada pisangnya. Sehari buat berapa strudel tuh, Mas? Paling banyak sekarang mungkin 200. 200. Bang. Wow. Kok bisa beranak cucu ya? Jadi banyak gitu ya? Ini dia punya si Hati. Akhirnya strudel asinan. Mas, makasih ya. Neng bawa dulu Kang Pepi ya. Kang Pepi, nih. Didi kok udah makan duluan sih? Ya ampun Kang Pepi, ini Neng kan buat nih strudel tuh. Malah makan duluan. Masih hangat. Neng baru satu gigit, Neng. Kang, Neng tuh sambil ambil cara pembuatannya malah Kang Pepi makan duluan. Lagi gak tahu kan gimana caranya. Tapi ini yang pertama nih. Tuh panas Kang, bentar Kang. Aus. Ini yang masih hangat nih. Kok ini masih ada? Ini kosong. Buset. Kang, ini udah habis berapa, Kang? Gilap. Kang Pepi kan nungguin Neng beneran ya? Iya, nungguin. Apaan? Nungguin tapi munyah. Neng. Apa? Ini, badan yang ini bisa menunggu. Cuman yang bagian ini kesini nggak bisa. Jadi harus tetap bergerak mulutnya tuh, Neng. Aduh, Kang. Tau gitu ikut Neng, Kang. Tapi ini yang pertama nih. Kenapa? Coba yang ini ya. Masih panas tuh, Kang. Hangat-hangat. Tuh. Neng, cobain yang ini. Ini mana nih tadi nih? Oh, ini ada pisangnya sama coklat.
Kenapa kan? Nanas. Kan baru Neng bilang. Isinya apa ini Neng? Itu isinya tebak apa? Ayo tebak, tebak. Seger-seger. Ada asam-asamnya. Si kulitnya yang gulih. Ini kayak roti pastry kan? Betul. Kriuk-kriuk di dalam lembut, tapi dalamnya ada seger-seger. Apa? Asam-asam apa gitu, Neng? Ini asinan. Hah? Asinan. Oh ya? Beneran ini asinan? Sebentar. Ini strudel asinan, Bogor. Ini kan biasanya apa? Khas dari luar kan? Tapi ini kok kayak unik, makanya kalau ini kan tadi apa isinya, Neng? Pisang. Terus ada coklatnya yang melted gitu ya. Tetap kulitnya kan kulit pastry. Ini asinan. Iya, itu asinan tuh. Asinan strudel. Bakso yang ini pasti ya. Bakso ini. Bakso. Ini apel nih, cheesecake. Apel. Nanas. Ini apel. Tuh apel. Unik-unik ya isinya ya. Kan ini kan. Kota Bogor kan salah satu oleh-olehnya asinan. Tapi ini asinan dibuat strudel gitu. Biasanya kan yang fresh-nya kan buah-buahan, sayur-sayuran, tapi ini udah dicampur, udah diolah, makanya jadi strudel asinan. Kreatif banget. Inovatif. Betul. Kang Ayu kan tanyain kan penasaran nih tadi Neng. Jadi kita tanyain yuk sama ibunya yuk. Mohon maaf siapa namanya Mas? Anas. Mas Anas. Ya. Mas Anas. Ya. Saya dapat informasi ya Neng ya. Betul. Bahwa di sini menjual sesuatu yang unik, perpaduan antara Eastern and Western. Jadi kan maksudnya roti pastry kan berasal dari luar. Iya. Cuman isiannya ini loh. Betul. Iya. Di sini punya sesuatu yang sangat khas dengan Bogor sekali gitu loh. Iya, tepat sekali. Oke, bisa diterangkan Mas mulai dari awalnya seperti apa, tiba-tiba terlahirlah strudel Bogor, oleh-oleh Kota Bogor. Strudel itu pertama kali itu dari Western. Jadi dari barat, dari Austria. Austria. Karena kan pastry itu yang paling itu kan di sana sejenis pie gitu. Terus karena kita beberapa tim dari Jumbo Jombang Bogor merasa kayaknya Bogor perlu lagi namanya ada oleh-oleh yang menciri khas Bogor. Iya. 2016. Sampai kita meluncur di bulan November efektif tahun 2016. Oh baru ya? Ya jadi strudel ini belum lama. Tiba-tiba ada apel, nanas dan ini apa ini Mas? Coklat apa? Coklat. Pisang. Kopi karamel. Telah terlahir satu kebanggaan kita juga Neng. Iya. Strudel Bogor oleh-oleh baru khas Bogor. Betul. Mas nanti hitungan ketiga kita lihat kamera yang warna putih dan kita bilang strudel Bogor. Strudel Bogor. Oke, Food. Ting 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 itu punya. Punya. Lempar. Tak punya. Tak punya. Mriki mawon.